Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke topologi routing information protocol bagian kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar routing information protocol. Nah, kali ini kita akan coba mengimplementasikan topologi sesuai janji saya tadi. Kita akan melakukan konfigurasi dulu ke semua network apakah dan akan melakukan uji coba terkait protokol distance vector. Kita akan mulai dari network A, dari router A. Oke, kita langsung konfigurasi IP address-nya sudah ditandai. Jadi kita tinggal memberikan IP address-nya. Konfigurasi pada router A sudah selesai. Kita berpindah ke router B. Pindah ke interface 0/1. Oke. Kita pindah ke router C. Router C. Oke, yang ini. Oke, kita konfigurasi interface-nya. Jangan lupa subnetnya. Kita konfigurasi interface yang terhubung ke network G. Oke, setelah selesai di router C, kita berpindah ke router D. Router D. Oke. Oke, kita masuk ke interface 0/1. Kita pindah ke router E. Kita setting interface 0/0-nya. Oke, kita berpindah ke router F. Oke, duplicate address berarti kita harus setting IP address 4.1. Oke, kita setting 2.2.
Oke, kita pindah ke router G. Kita masuk ke interface salah, kita harus gunakan IP address yang kedua karena IP address 6.1 sudah digunakan oleh router ini. Nah, terdapat permasalahan kita interface di router B dan router C itu belum terkonekt. Jadi kita cek dulu 0/1 nya no shut. Oke, sudah benar 7.1 sininya FA0/1. Oh, tidak sempat kita upkan interface nya jadi sehingga tidak menyala. F0/1 kita coba nyalakan, ya sudah menyala. Pastikan ada IP address. Oke, kita uji konektivitas di semua router. Apakah sudah terhubung? Ya sudah. Dari A ke E sudah terhubung. Hanya untuk memastikan saja bahwa semua router sudah dapat saling terkoneksi secara peer to peer. Ya, sudah connect. Oke. Sudah connect. Mekanisme ini digunakan untuk memastikan, karena kalau belum dipastikan semua router telah terkonek, nantinya pada saat pendiagnosaan pada proses routing nanti kita akan kesulitan. Jadi pastikan semua network yang terhubung secara lokal dapat terhubung secara peer to peer. Oke, sudah semua network, semua router sudah terhubung secara peer to peer dari A ke E, dari E ke B, dari B ke C, dari C ke G, dari G ke F, dari F ke D, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses routing yang dinamakan dengan routing dinamis, sehingga kita tinggal memasukkan network yang terhubung secara langsung. Jadi kalau di router A yang terhubung secara langsung hanya 2 network, jadi kita tinggal memasukkan network 1.0, enter, dan 3.0. cukup. Kita berpindah ke router D. Oke, router RIP network 2.0, 1.0. oke, kita pindah ke router F. Dan 5.0. Kenapa di router F ada 3 baris perintah network? Karena router F terhubung dengan 3 network. Jelas harus sama halnya dengan E. Kita harus menambahkan
4.0 dan 5.0. Kita pindah ke router C. Dan 7.0. Oke. Kita ke router G. Oke. Kita hitung dulu ada berapa network. 1, 2, 3. Ada ya, 7 network. Harusnya yang ada di masing-masing router itu, di routing tabel di masing-masing router ada 7 network. Kita cek dulu. So IP root ya. Yeah. Kita coba mati. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yeah. Ada 7. Di sini ada sedikit perbedaan. Untuk mencapai network 6 itu dihitung ada dua jalan. Yang pertama jalan yang melewati 3.2, 3.2 yang ini, dan yang kedua jalan yang melewati 1.2. Jadi ada dua jalan. Kita coba uji coba dengan melakukan ping ke G. Oke, sukses. Kita coba ping ke dari C ke D, ya sukses. Nah, kita coba simulasikan. Misalnya, oke, kita simulasikan bagaimana proses distribusikannya paket dari A ke G pertama. Oke. Kita coba visualisasikan dalam animasi. Oke. Dari A ke G destinationnya. Kita yang akan kita amati adalah dari A ke E. Oke, dari A ke E, dari padnya balik lagi. Coba rute yang lain, misalnya dari C ke D, C ke G, dari G ke F, dari F ke D, balik lagi, dari dia menggunakan rute terdekat, jadi 1, 2, 3, 3 hop, kalau ikut atas, kalau melalui network B, 1, 2, 3, 4, lebih lama. Jadi rute terbaik yang digunakan untuk mencapai D adalah network 6, network 5, dan network 2. Kita akan coba hilangkan kabel yang menghubungkan dengan 2.0. Kita lihat apakah kita coba C dan D. Akan coba proses ya, dia akan memilih rute yang lain, dia akan memilih router yang lain secara dinamis tanpa kita perlu melakukan konfigurasi lagi. Jadi dia sudah tahu, jadi dia akan memilih rute yang paling dekat. Contoh 1 2 3 4 berarti 4 hop. Kalau dia ikut bawah atau melalui bawah 1 2 3 4 5. Jadi dia akan pilih rute yang terpendek. Oke. Cukup dipakai.
mudah untuk dipahami. Oke. Kita akan hubungkan kembali tabelnya. Oke. Kita akan coba simulasikan lagi proses pengiriman paket dari A ke G. Kira-kira paket akan dilewatkan ke mana, melalui rute mana saja. Ya, ini di bawah. Dia akan mendistribusikan, ya, tampaknya di router E ini ada masalah. Jadi kita harus cek dahulu kira-kira permasalahan yang terjadi di router E ini seperti apa. Kita akan coba cek show IP route. Saya rasa sekian materinya. Semoga materi yang diberikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, kesalahan, silakan menghubungi saya melalui email berikut. Atau melalui halaman blog saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.